Guys, welcome back to my channel, di channel Legend Official. Oke guys, di video kali ini saya akan ngasih tahu pada kalian bahwa sebenarnya Mapus background itu cukup mudah dan tidak ribet tanpa menggunakan aplikasi sekalipun. Oke guys, tadi saya dapat kabar di WA ya, teman saya ini minta tolong dihapus backgroundnya plus diganti backgroundnya guys. Nah contohnya seperti ini guys, backgroundnya ini pengen dihapus dan diganti sama ini guys. Nah itu dia bahan-bahannya guys. Oke langsung aja ke tutorial. Oke let's check it out. Oke masuk ke Chrome, lalu di sini ketikkan remove.pg, langsung terus aja ya guys. Ini dia website guys, remove background. Nah di sini scroll ke bawah guys, ini adalah contoh-contohnya guys. Nah yang tadinya backgroundnya seperti ini bisa berubah jadi format PNG. Bisa diganti background-backgroundnya, mau di pantai, mau di gunung, mau di mana, terserah kalian. Lagi ke atas guys. Nah di sini ada upload image, di sini kalian klik aja di sini guys, lalu cari image yang mau di push backgroundnya atau mau yang diganti backgroundnya guys, terus bentar. Nah di sini guys udah yang originalnya seperti ini guys. Nah yang udah dihapusnya seperti ini. Nah, gimana sih caranya menambahkan backgroundnya lagi guys? Di sini scroll ke bawah guys, langsung di sini pencet edit. Nah, tunggu sebentar guys. Nah di sini ada select photo, klik aja di sini guys. Nah di sini cari background yang tadi guys. Nah ini dia guys, saya akan mencari background ini. Nah hasilnya seperti ini guys. Nah di sini ada tanda download, ini download image. Tunggu sebentar guys, nah udah selesai, kita buka aja guys, lihat hasilnya guys. Lumayan kan? Oke guys. Oke cukup sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan kasih tahu kepada yang lain